Daryl sudah mencarikan dokter khusus untuk memeriksakan kondisi Farah. Ia bahkan mencari dokter terbaik di rumah sakit khusus ibu dan anak, hanya untuk Farah dan calon anaknya. "Sudah 7 minggu, dok," tanya Daryl pada dokter spesialis Opjin yang memeriksakan kondisi Farah. "Saat ini Farah tengah di USG. Ada kantong bulat di rahim Farah yang terlihat jelas di layar gambar itu." "Betul, usianya sudah 7 minggu. Selamat untuk bapak dan ibu," kata dokter itu setelah selesai memeriksakan Farah menggunakan alat USG. "Untuk ibu, istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah. Banyak konsumsi buah dan makanan sehat. Boleh dibantu dengan susu khusus ibu hamil juga. Saya akan meresepkan vitaminnya. Dari bapak dan ibu ada yang mau ditanyakan?" Karena terlalu bahagia mendengar kabar ini, Daryl bahkan sampai tak bisa berkata-kata, apalagi mengajukan pertanyaan. Farah pun sama, ia juga bingung harus bertanya apa lagi. Baginya kabar ini membuat perasaannya campur aduk. "Sepertinya kalian pasti dalam keadaan yang sangat senang. Sampai bingung mau bertanya apa ya?" Dokter itu tersenyum melihat pasangan yang duduk di hadapannya itu. "Saran saya juga untuk saat ini kalau bisa jangan dulu berhubungan intim. Karena usia janin masih sangat rawan. Nanti setelah di atas 16 minggu sudah boleh. Itu juga diusahakan supaya berhati-hati agar tetap aman." Daryl langsung mangut-mangut begitu dokter menjelaskan tentang hal penting itu. "Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan datang kembali bulan depan," jelas dokter perempuan itu. Farah dan Daryl mengangguk bersamaan. Mereka pun mengucapkan terima kasih sebelum berpamitan pada dokter spesialis kandungan tersebut. Sambil menunggu vitamin yang diresepkan untuk Farah selesai, Daryl pun melihat kembali gambar USG barusan yang dicetak oleh dokter tadi. Daryl senyum-senyum sendiri melihatnya. Masih tak percaya kalau dirinya bisa membuat makhluk baru di dalam tubuh Farah. "Ada apa? Kenapa senyum-senyum begitu?" tanya Farah. "Aku nggak nyangka aja. Ternyata sebegitu hebatnya Tuhan sampai bisa menciptakan makhluk kecil di tubuh manusia. Dari yang kecil begini nanti lama-lama berkembang dan membentuk manusia baru. Benar-benar luar biasa kuasa Tuhan," ucap Daryl sambil kembali tersenyum melihat gambar USG itu. Farah merasa kalau kebahagiaan Daryl ini benar-benar tulus. Terlihat jelas dari ekspresinya yang tak bisa bohong kalau saat ini dirinya benar-benar dalam kondisi yang senang bercampur takjub. "Aku percaya kalau mamiku melihat ini pastinya akan senang," jeletuk Daryl kemudian. Farah langsung merubah ekspresi wajahnya. "Mami kamu?" "Iya, cita-cita mami pengen punya cucu dari dulu kan. Kalau lihat gambar ini pasti mami jadi senang. Aku yakin banget." "Kenapa kamu bisa yakin? Bagaimana kalau ternyata mami kamu malah tidak senang dengan kehadiran cucu yang ini? Mami kamu pasti tidak akan mau punya menantu seperti aku," kata Farah dengan pesimis. Daryl menatap Farah dengan serius. "Kenapa kamu malah bicara begitu?" "Aku bicara kenyataan. Dia nggak mungkin bisa diterima di keluargamu." Farah menunjuk perutnya. "Aku sudah bilang, apapun yang nanti terjadi, bagaimanapun resikonya, aku tetap bertanggung jawab. Anak itu tetap anakku. Aku akan membesarkannya biarpun mamiku tidak menyukainya. Paham?" Farah terdiam mendengar kata-kata Daryl yang diucapkan dengan sangat tegas dan serius. Segala kekhawatiran muncul di kepala Farah. Ditambah lagi karena kondisinya yang sedang hamil muda membuat moodnya mudah berganti. Daryl meraih tangan Farah. "Satu hal lagi yang paling penting, jangan pernah lagi kamu kabur untuk menyelesaikan masalah. Kita hadapi ini berdua, oke?" Farah menganggukkan kepalanya pelan. "Apa kamu tidak mual lagi?" tanya Daryl kemudian. Farah menggelengkan kepalanya. Daryl lega begitu tahu kalau malam ini Farah tidak mual. "Nanti mau makan apa?" "Gado-gado." "Gado-gado? Ya udah, nanti pulang dari sini kita mampir beli gado-gado ya. Kamu yang buatin ya," rengek Farah kemudian. Daryl langsung menepuk dahinya. Laki-laki harus dirinya yang buat. Tadi jadi pedagang sate, nanti jadi pedagang gado-gado. Lama-lama Daryl akan membuka food court sendiri khusus untuk Farah. Daryl senang melihat Farah yang makan dengan lahap. Berharap setelah makan dengan lahap jangan lagi ada drama muntah-muntahan. Syukurnya setelah makan gado-gado yang Daryl buatkan, Farah hanya mual biasa tanpa mengeluarkan isi perutnya lagi. "Aku belikan kamu susu ibu hamil, juga buah-buahan. Semua sudah aku letakkan di dapur," kata Daryl pada Farah.
Jangan lupa vitamin dari dokter kamu minum. Banyak minum air putih juga. Farah tersenyum lebar sambil mengangguk. Senangnya melihat Daryl yang sangat perhatian padanya. Besok aku harus kembali ke Jakarta. Karena kaki kamu masih sakit dan kondisi kamu yang sekarang ini, kemungkinan besok pagi aku akan carikan kamu asisten rumah tangga supaya kamu gak sendirian ya. Terima kasih sayang, ucap Farah dengan malu-malu. Kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Terima kasih sayang, jadi sekarang udah sayang lagi, goda Daryl. Wajah Farah seketika itu memerah karena malu. Bagaimana keras hati Farah tidak rontok kalau dirinya begitu diperhatikan oleh Daryl selama kebersamaannya dari kemarin. Daryl yang seorang petinggi perusahaan bahkan tidak jijik saat harus membuang bekas muntahan Farah. Belum lagi aksi panjat pohon hanya demi buah mangga yang Farah inginkan. Ditambah lagi berupa profesi sejenak menjadi pedagang sate. Tadi pun Daryl mau membuatkan Farah gaduh-gaduh. Dan kembali membuat Daryl diserbu oleh kaum hawa yang saat ini ingin membeli gado-gado buatan Mas Handsome. Sebenarnya Daryl pun heran, kenapa belakangan ini dirinya jadi lebih digilai oleh para perempuan. Apa ini pengaruh si calon bayi? Pikir Daryl sesaat. Untuk saat ini Farah melihat betul keseriusan Daryl. Mungkin karena seiring bertambahnya usia dan beban pekerjaan, Daryl kini jauh lebih dewasa daripada Daryl yang Farah kenal dulu. Kalau begini pastinya sudah siap jadi suami siaga, siap antar jaga. Daryl lantas mendekat ke arah Farah yang sedang merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia lantas meraba lembut perut Farah yang masih datar. Aku sayang sama kamu, Farah. Aku juga sayang sama dia. Tolong jaga baik-baik ya. Sesulit apapun permintaan kamu, akan aku usahakan untuk mencarinya. Jadi, rawat anakku dengan baik di rahim kamu. Makan yang bergizi supaya tumbuh kembangnya baik. Farah mengangguk. Sejurus kemudian Daryl pun mendekat ke perut Farah dan menciumnya. Sehat-sehat kamu di dalam sana ya, bisik Daryl. Farah mengeliat kegelian melihat tingkah Daryl yang sedang berkomunikasi dengan janinnya. Ibunya boleh aku cium gak? Tanya Daryl kemudian meminta izin. Hah? Ibunya pengen aku cium boleh. Lagi Daryl mengulangi permintaannya. Kalau aku bilang gak boleh gimana? Tetap aku paksa untuk cium. Tanpa pikir panjang, dan tanpa menunggu Farah menyetujuinya, Daryl langsung berinisiatif mencium bibir Farah duluan, menikmati kehangatan bibir masing-masing dengan penuh kerinduan. Farah tak menolaknya. Bahkan saat ini baginya adalah ciuman yang sangat berkesan dan menyenangkan. Perasaannya jadi nyaman begitu Daryl selalu berjarak dekat dengannya. Lama menikmati pakutan itu, Daryl pun kemudian melepaskannya sejenak. Mencoba mengatur napasnya. Farah tampak protes, ia tak mau dilepas begitu saja. Farah pun kembali menyerbu Daryl, menginginkan lagi darinya. Aku pengen, bisik Farah kemudian saat bibir mereka kembali terlepas. Pengen apa? Tanya Daryl tak paham. Pengen itu. Daryl mulai paham, ini pasti kode untuk minta yang enak-enak. Kan belum boleh, janin kamu masih terlalu kecil. Nanti aja kalau usia kandungan kamu sudah lebih besar ya, aku bakalan puasin kamu, jawab Daryl. Aku pengen tidur, memangnya kamu pikir aku pengen apa? Kata Farah kemudian menjelaskan maksudnya. Mulut Daryl langsung ternganga begitu mendengar penjelasan Farah. Ia lalu nyengir lebar karena malu sudah berpikir kotor.